Dalam pada itu, usahawan tempatan disaran timbalan Perdana Menteri supaya menguasai ekonomi digital yang menjadi kuasa baharu penjanaan ekonomi dunia. Penguasaan itu mampu mengubah usahawan menjadi pemain dalam perniagaan, bukan hanya sekadar pengikut. Ke arah itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu golongan tersebut memanfaatkan inisiatif Zon Perdagangan Bebas Digital DFTZ. Ini adalah merupakan the fourth industrial revolution yang kita tidak boleh tahan untuk berlaku. Sebagaimana revolusi perdagangan yang berlaku sebelum ini. Oleh kerana yang demikian, e-dagang ini tidak dapat dielakkan. Dan kita harap peniaga-peniaga dan kita harus melihat bahawa ini adalah peluang, bukan hanya sesuatu yang akan menempelak atau menyanggah dengan apa yang sedang kita lakukan. Pada masa sama, syarikat antarabangsa juga perlu menjalin kerjasama dengan syarikat tempatan agar produk boleh dijual kepada syarikat multinasional.